masak siapa? Ini mau dimasakin sama siapa, Nyong? Saya ya. Pakai dulu dong celepuknya. Nek. Jadi lu bantu gua, lu pakai juga. Oh. Eh gua aja deh. Enggak usah, itu tuh. Pakai nih. Oke. Lu bantu gua. Ya, jadi chef-nya. Oh, oke. Bantuin gua. Ya, gitu ya. Mau masak apa sekarang? Sekarang kita mau masak. Tapi tangan kamu keker banget ya. Bagus deh tangannya. Ini mau masak pakai tangan yang keker ini? Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Iya, bagus ya. Aduh, enak banget lu, Le. Oke, untuk pertama kita akan memasak yang namanya telur ceplok balado. Untuk awal, tuangkan yang namanya... Tuangkan minyak goreng secukupnya di dalam wajan. Nah, kemudian... Selanjutnya minyak apa? Minyak goreng di... Aduh, gatel lagi. Oh, kalau masak suka gatel ya? Iya. Iya, iya. Selanjutnya apa bahannya? Aduh, gatel ke perut-perut. Nah, sekarang kita mengambil telur ya, sebentar ya. Okay. Telur kemudian kita pecahkan. Ada telur. Oke, kemudian kita ambil untuk yang namanya tempat memasak. Lu ngobok apaan, Le? Nah, ini kan... Iya, ini adalah untuk... Oh iya, bawang, daun bawang. Di pipi ada nyamuk lagi. Oke, taruh. Ya, diaduk. Sayur-sayuran dong, aku suka sayur-sayuran. Pete, diambil pete buat campurannya. Iya. Pete. Ini petenya dari daerah... Daerah mana? Daerah Cilegon, ya. Nah, bagaimana ini? Kamu baik banget ya. Emang kalau mau enak masakannya, harus dicoba dulu kan? Iya. Tapi yang ini kayaknya belum dicoba, kayaknya yang itu petenya kurang enak deh. Iya. Ini enak, petenya rasa mentol. Tapi boleh. Boleh jujur gak sih? Aku suka banget selain pete, aku suka pare. Suka kamu pare? Suka pare. Oh, pare itu enak loh namanya. Iya. Nah. Enak loh. Aku juga suka cabai karena aku suka pedes biar ada rasa. Nah. Takutnya gak dicoba kan gak pedes atau gimana gitu kan. Eh, aku pengen ini garam. Garam. Garamnya kurang ini kan. Iya. Enak ya, ini pasti enak kan masakannya. Woi. Di sini.